Salam, selamat malam. Nama saya Risna. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 tentang hidup dalam roh. Dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Jika kita hidup di dalam daging, maka pikiran kita adalah tentang kematian atau perselisihan, keserakahan, kemarahan, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita hidup atau tinggal di dalam roh dan dipimpin oleh Roh Allah, maka cara pandang kita adalah kehidupan dan damai sejahtera, yaitu seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pokok dan penguasaan diri. Jika kita menjadi anak Allah atau menjadi miliknya, maka kita akan berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa, dan akan menjadi ahli waris yang sama seperti Kristus Yesus, dan akan hidup dalam roh dan kebenaran dan dalam damai sejahtera. Demikian versi dari saya. Shalom.